Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Ucal. Saya bakal mengeksplor juga bakal mengunjungi ada apa-apa aja yang ada di sini. Waktu pada musim corona mulai sepi ya. Jadi ini tetap fungsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang Ical di kesempatan siang hari ini. Tentunya di kesempatan siang hari ini kita sedang berada di kawasan Dayung Indramayu, tepatnya di waterpark yang telah terbengkalai tentunya ya. Yang di kesempatan siang hari ini saya bakal mengeksplor juga bakal menelusuri ada makhluk apa aja yang ada di sini. Tentunya bersama Bang Ical yang udah pada pantang, saya ucapin banyak terima kasih. Yang udah pada setia juga, yang udah pada mensubscribe, saya doakan semoga sukses selalu dan selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin, dan sukses dunia wal akhirah juga. Oke guys, tentunya di kesempatan siang hari ini kita bakal mengeksplor dan melihat-lihat keadaan waterpark yang tentunya di belakang saya, tepatnya ada di belakang saya, yaitu area masuk atau loket ya. Kita bakal menelusuri loket ini, tentunya ya, kita bakal mengatakan aturan. Ini tempat tiket ya, tempat tiket juga di sebelah sana juga tempat masuknya. Kita bakal lihat tempat masuknya mana. Kalau pada waktu pada musim corona mulai sepi ya, mulai sepi, dunia sudah terfungsi ya. Terfungsi tentunya banyak pengunjungnya tadinya ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi pengunjungnya, dikarenakan udah terbengkalai ya. Jadi sini tempat lokasinya juga, ini tempat loket. Ini tempat masuknya sini guys. Kita bakal lihat juga apa aja ini bakal disusulin. Oke guys, tentunya saya bakal susulin kawasan sini aja ya guys ya, ada apa ya bagian luarnya aja. Kalau di dalamnya banyak sekali guys, pas mau kita masuk banyak sekali, jadi kita di sini aja. Kita bakal mengadakan meditasi dulu dan bakal melihat-lihat yang ada di sini. Kemon, cepet cepet. Guys, ini guys, ini yang di sini penghuninya guys, ini yang sini banyak sesosok makhluk perempuan dalam bentuk kompi ya, dan juga
kalau sini banyak pakai semua adanya seperti ini. Nah kalau yang underwo adanya di pohon ini ada pohon. Pohon-pohon ini banyak underwo yang tentunya ada juga manusia kerdil atau apapun yang kerdil juga ada banyak pada peluyuran. Ini begini biasa akibatnya kalau tempat ibaratnya sudah dibangun begini tempat nggak selalu kebutuhan guys semuanya ini penuh guys sebenarnya penuh maksimal begituan. Jadi buat para subscriber inilah keadaan waterpark yang di Indramayu yang dulunya aktif ya pas corona aja sepi mulai sepi mulai tinggalin karena sini udah tempat bunyi lagi ya. Jadi banyak bahasa pengikutan yang menempati tempat ini. Kalau ada di wilayah yang di dalam itu tempatnya benar-benar itu tempat banyak makhluk hidup yang situ banyak banget. Makanya karena faktornya saya nggak bisa masuk guys, masalahnya udah dikunci semua, nggak ada sapamnya kali ya. Kalau sapamnya saya belum masuk nih. Nah kita bisa lihat dulu yang di dalam sini. Auranya besar sekali guys. Ini benar-benar ini sarangnya guys. Sarangnya bangsa begitu semua nih guys. Jadi segala makhluk goib itu adanya di sini semua. Ada semacam bayi bangsa siluman guys. Bangsa siluman juga ada. Ini tempat sarangnya guys. Mau bener-bener sarangnya semua nih. Kalau kita bisa masuk enak ya guys. Tapi nggak bisa masuk ya. Itu ada banyak pohon rimbun-rimbun, pohon-pohon begituan guys. Jadi buat para subscriber, inilah keadaan waterpark Ujung Sari Indramayu yang tentunya dunia aktif sekarang udah nggak kepake. Kalau cara lihat mata batin ini banyak lah intinya lebih dari apalah itulah udah kumpul di sini semua apalagi sebelah sana juga banyak oke saya bakal mau nanyakan kenapa ini bisa bangkrut ya secara logika secara ini mah pengelolaannya kurang kalau terkurang atau gimana ya tapi untuk pergoiban saya tanyakan kayak gimana bisa begini bisa jadi bangkrut ya guys. Oke guys kita bakal tanya dulu guys ada sosok rock orang tua guys tapi dia berpakaian hitam nah, hitam komboran lah kalau orang Jawa bilang komboran hitam dia pakai
apa ya, pemboran lah, pakai ikat lah. Ya di sana tuh di area sana guys. Ya jam dekat sana tuh. Itu saya tanyakan itu karena ini katanya nggak, kalau buat itu nggak pernah, nggak ada izin. Jadi nggak ada izin, dan juga mainnya main langsung aja, nggak permisi lah intinya ya, permisi. Jadi di belakang ini guys, menurut mata-mata saya di belakang ini adanya suatu pemakaman ya, pemakaman ini yang di situ ya, pemakaman. Jadi otomatis kalau kadang setuju bahasa begitu, ini adanya suatu kontra dari bahasa begituan ya. Makanya dikatakan ini tempat ini menjadi tempat yang paling akar kalau menurut saya ya. Karena apa? Di sini banyak sekali guys, kumpul semua ini. Nah dari keterangan tadi itu yang orang tua itu yang sebut, entah saya sebutin tadi, itu dibilang nggak ada izin sama sekali. Jadinya nggak barokah lah intinya. Kalau kita mau menempatin kan harus ada izin dulu, sama kita juga dari pemerintahan juga sama harus ada izin, sama dia juga kan punya hak di sini, makanya harus ada izin. Jadi intinya, jadi itu penyebabnya. Ya nggak tahu lah, kalau yang lain-lain nggak tahu lah, tapi itu mau keterangan dari bahasa makhluk gaib lah intinya ya. Makanya setelah bangunan ini nggak berfungsi, nggak berguna lagi, akhirnya bahasa begitu merasa seneng, akhirnya kumpul semua di sini blok, banyak sekali, banyak kumpul semua di sini adanya, bahasa begitu ada di sini, ya guys ya. Jadi itu aja yang saya informasikan terhadap para subscriber, kawasan tempat ini ya begitu. Jadi gitu aja yang saya ulas, saya karena saya nggak bisa masuk. Jadi sampai di sini dulu pengulasan saya, dan apabila ada salah kata saya ucapin banyak terima. Saya ucapin salah kata, saya ucapin banyak mohon maaf sebesar-besarnya, dan ucapin banyak terima kasih sebesar-besarnya yang udah pada menonton. Dan gitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.